Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima umirta wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa qudratihi al-'azim fala tantahina nabla abaqa rida wa taysir wa tughni kudda anna abaqa shari wa ta'asir wa takun mana nabi wa liya wa nasir anta wa liya na wa ala nasir man wa ala wa sallam al-hazim subhana rabbika rabbil 'azim kama yasifun wa salam ala mursalin wa alhamdulillah bersyukur kita bertaala kepada pada pagi ini dapat bertemu yang kembali pengertian kita dalam memahami asas-asas di dalam ilmu tasawuf. Jadi di antara asas yang penting kita dalam memahami ini ialah suatu pemahaman yang jelas. Jadi insyaAllah pada pagi ini saya akan baca suatu pencerahan tentang asas dalam kita memahami ilmu tasawuf yang sebenar, iaitu seorang kata Al-Qutubur Rabbani, Sidi Syekh Ahmad Al-Qutubul Maktum, yang mengasas kepada salah satu sebuah para Pak Muqtabari Maghribi. Dia berkata, "Ilam anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala fi sabti masyiatihi anna al-madad al-wasidi ila khalqihi fi fadli rahmatihi huwa fi kulli 'asrin yajri ma'al khassah al-'ulya min khalqihi min an-nabiyyin wa siddiqin faman fadhi'a ila ahli 'asrihi al-ahya min al-khassah al-'ulya wa sahibahum wa ibtada bihim wa istamadda minhum faza bi nayl al-madad al-faiz min Allah 'azza wa jalla wa man a'rada 'an ahli 'asrihi mustaghniyan bi kalami man taqaddumihi min al-awliya' al-amwat taba 'alayhi bi tabi al-hirman wa kana mithluhu kaman a'rada 'an nabiy zamani mustaghniyan bi syara'i an-nabiyyin alladhina khalaq qablahu fa yusajjalu 'alayhi bi tabi al-kufri." Maksudnya bahawasanya Allah Ta'ala telah menjadikan pada permulaan kehendak dan keinginannya dengan menjadikan segala madat yang mengalir kepada makhluk ciptaannya itu berpunca daripada limpahan rahmat-Mu. Maksudnya asal usul ataupun asas dalam hubung kita dengan Allah Ta'ala dalam kehidupan ini, bahawa Allah Ta'ala kehendak dia pada azali lagi nak menurunkan segala rahsia ataupun segala dipanggil fuyudat anugerah pemberian rahmat kepada para makhluk. Itu maksudnya kehendak asal qadim azali Allah Ta'ala. Maksudnya dia nak menurunkan segala limpahan kurniaan dia. Itu asal kehendak dia. Maksudnya tak boleh tidak. Kerana ini merupakan tujuan ataupun kehendak daripada Allah Ta'ala untuk menurunkan segala madad, fuyudat, futuhat, pemberian, kurniaan, anugerah kepada setiap hamba-Nya. Cuma segala pemberian, futuhat, fuyudat, madad ini mesti melalui jalan ini. Mesti melalui kunci dia. Iaitu daripada dan madad tersebut terus mengalir kepada hamba-hambanya menerusi beberapa tingkatan dan saluran. Maksudnya melalui proses dia, melalui jalan dia. Iaitu mengalir melalui diri orang-orang tertentu yang terpilih daripada kalangan nabi-nabi dan orang siddiqin. Dan madad tersebut berterusan mengalir hingga ke akhir zaman. Maksudnya segala pemberian limpahan rahmat itu akan mengalir sehingga ke akhir zaman.
Artinya tidak terhenti, tidak terputus segala madat, kebaikan, rahmat, pemberian daripada Allah Ta'ala. Sebab itulah kita jangan mencerca zaman. Jangan mengutuk zaman. Umpamanya kita mengatakan bahawa kita sekarang berada di akhir zaman. Zaman penuh dengan segala kerusakan, fitnah dan sebagainya. Walaupun memang ada fitnah, burukan, maksiat dan sebagainya, tapi di setiap zaman ada pemiliknya, ada pemegangnya, ada kutub, ada orang yang menjaga zaman tersebut. Yang mana Allah Ta'ala telah tentukan di waktu masa ini, wali ini, waktu ini, wali ini. Maksudnya segala pemberian, segala puyutur melalui diri mereka. Nah, kita jangan mencerca zaman kerana setiap zaman ada kebaikan. Jikalau kita mencerca zaman, kalau kita mencerca Allah Ta'ala, kalau kita mengatakan bahawa Allah Ta'ala tak bagi dah kebaikan kita umat zaman sekarang, itu dipanggil jahat sangka kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pada siapa yang menyedari kewujudan mereka, iaitu wali-wali dan siddiqin, dan mengambil faedah daripada mereka dengan bersohbat dan berdamping dengan mereka, dan mengharapkan madad ilahi terus melimpah kepada dirinya pada masa hayatnya, orang yang hidup selama dengan wali tersebut, sesungguhnya ia adalah orang-orang yang beruntung kerana memperoleh limpahan madad yang mengalir ke atas dirinya daripada Allah Ta'ala melalui orang-orang pilihannya. Maksudnya sesiapa yang bernama, sesiapa yang ada hubungan baik dengan mana-mana para awliya, mana-mana para salihi, maka itu dikatakan sebagai orang yang beruntung, orang yang menyedari, orang yang dapat mengesan, orang yang dapat mengesan rahmat, dapat itik segala limpahan rahmat daripada Allah Ta'ala. Itu dikatakan sebagai asas yang amat ringkas dalam kita nak memahami ilmu tasawuf, sebagaimana yang telah dirintis oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kenapa ilmu ini ditekankan sangat dalam kehidupan kita? Kerana ilmu ini menjadi milik kita semua, menjadi pakaian kita semua, bukan menjadi pakaian kepada orang-orang tertentu saja. Jangan kita menganggap bahawa ilmu ini hanya untuk ulama-ulama, untuk ustaz-ustaz, untuk tutup guru, untuk profesor-profesor, untuk orang-orang yang suka beramal ibadah, untuk orang yang belajar ilmu tasawuf, untuk orang yang ilmuwan saja, bukan. Sebenarnya ilmu ini menjadi milik kita semua. Walaupun dia sebagai seorang driver taksi, driver lori, sebagai seorang pemungut sampah, sebagai pejabat awam, sebagai guru, sebagai seorang presiden. Maksudnya ilmu ini menjadi milik kita semua, tidak menjadi eksklusif kepada orang tertentu. Kenapa? Kerana sengaja Allah Ta'ala buat ini. Kerana itu merupakan tujuan, tujuan sebenar yang Allah, Ta'ala ciptakan kita. Itu apa? Untuk mencapai ma'rifat. Jadi semua orang kena mencapai ma'rifat Allah di dalam kehidupan, bukan kepada tertentu, kepada ulama, kepada orang suka bertakwa, yang suka berwiraj, berzikir, ahli yang ahli ibadah, ahli ilmu. Karena tujuan untuk mencapai kepada Allah, mengenal Allah Ta'ala ini, kepada semua, tidak terkecuali. Karena itu merupakan tujuan asas Allah Ta'ala ciptakan. Sebab itulah Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa la istaqam ala tariqati la asqainahu ma ana wala. Maksudnya jikalau kamu berpegang di atas jalan agama Allah Ta'ala, di atas syariat agama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menurunkan segala rahmat, nikmat yang mencurah-curah sama Allah dan batin. Maksudnya pengamalan pada sudut syariat yang biasa, semua orang mampu. Syariat biasa secara khususnya ialah yang terkandung di dalam rukun Islam. Itu dipanggil tariqatul din Islam. Itu syariat. Itu agama yang sebenar, rukun Islam yang kelima. Jadi semua orang boleh mampu. Maksudnya dan ini merupakan sebagai asas
asas untuk seseorang itu menuju kepada hakikat tasawuf. Kerana apa? Matlamat akhir ini. Matlamat akhir daripada mana-mana pengamalan syariat, dia mesti bawa destinasi akhirnya mesti menuju kepada hakikat tasawuf. Nah, maksudnya daripada solat. Contoh daripada solat, matlamat apa solat? Maksudnya daripada solat tu aqimish solata lidzikri. Dirikanlah solat untuk kamu ingat kepada aku. Jadi itu matlamat, ingat kepada aku itu hakikat tasawuf. Jadi semua orang mampu untuk ingat kepada Allah. Tidak ustaz, tidak guru saya. Maksudnya siapa dapat khusyuk, dapat tawajjuh. Ha? Maksudnya tidak ada apa-apa apa-apa kerusingan kepada dunia dan sebagainya. Hakikat dia boleh capai kepada hakikat solat yang sebenar, iaitu pada sudut tasawuf, iaitu ingat kepada Allah Ta'ala. Ha, bukan daripada hakikat solat itu semata-mata nak berperuntukkan kepada bacaan, kepada syarat rukun dan sebagainya, bukan. Itu hanya sebagai prasyarat, sebagai jalan. Matlamat dia adalah untuk menuju kepada hakikat tasawuf. Sebagaimana disebut dalam kitab Jawa Ilmu'ani mengatakan bahawa fattasawuf innama zubdatun min amalil abdi bi ahkami syar'iyyah bi syartin an yakhlusa min al-ilali wa huzuri nafsi. Nah, ini asas. Maksudnya intipati. Tasawuf itu merupakan intipati. Matlamat sebenar daripada seseorang itu beramal dengan amal syariat. Ha, maksudnya intipati. Tujuan matlamat sebenar seseorang itu beramal dengan amal syariat. Ha, maksudnya itu sebenarnya. Dia akan pergi kepada itu. Mana-mana pengamalan syariat, dia mesti dulu kepada kita tasawuf. Dengan syarat. Nah, ini dengan syarat. Dengan syarat amalan tersebut bersih, terselamat daripada kecacatan, daripada kekurangan, daripada virus, dan daripada habuan hawa nafsu. Ha, maksudnya ini matlamat sebenar daripada syariat yang kita aman. Tujuan matlamat akhir adalah untuk mencapai hakikat tasawuf, tapi dengan syarat amalan tersebut apa? Terselamat daripada kecacatan, daripada virus, daripada prosok, dan daripada habuan-habuan nafsu. Nah, ini kata-kata dalam kitab, maksudnya perlu kepada satu raya. Apa pun maksud? Nah, maksudnya bahawa hidup kita hakikatnya dalam keadaan simple saja. Jangan kita merasakan agama ini suatu benda yang amat menampau, amat ringan, menyusahkan kita. Nah, benda yang tidak amat sempoi. Benda yang simple. Kerana ini merupakan Allah Ta'ala. Dia tidak memberatkan hamba dia kecuali dalam keadaan kemampuan hamba tersebut. Nah, maksudnya jangan kita fikir agama ini seperti mana setengah-setengah yang kita faham. Kita fikir pada sudut alam barzah masa-masa, pada sudut siksaan daripada Allah Ta'ala. Dan kita pun memang disogokkan dengan benda-benda. Maksudnya boleh dalam keadaan-keadaan yang tertentu, tapi bukan sepanjang masa. Kita nak ditakut-takutkan dengan azab-azab daripada Allah Ta'ala. Kerana jika kita tersangat fikir azab-azab daripada Allah Ta'ala, seolah kita jahat sangka dengan Allah Ta'ala. Tapi biasanya kita mudah tertarik minat. Kalau ustaz-ustaz bicara tentang al-barzah, tentang dajjal, tentang azab neraka dan bagaimana cara untuk selamat daripada azab neraka, daripada azab kubur. Jadi kita seolah didedahkan. Jadi seolah kita fikir Allah Ta'ala tak ada kerja lain, hanya semata-mata kalau tak buat tak betul, nak azab. Kalau buat dosa, terus siksa. Bagi neraka. Soal itu cuma mesti ada kaedah dakwah. Dia ada kaedah tafsir dan inzar, khabar gembira dan khabar ancaman. Nah, tapi bukan selama-lamanya kita nak diberi dengan benda-benda macam ini. Kadang-kadang tertentu boleh, tapi dalam kadang tertentu kita kena memahami asas yang sebenar. Sebab itulah seorang kawan saya daripada Tunisia,
Dia telah berkahwin dengan orang yang kedua. Nanti dia tahu realiti di kalangan agamawan di Malaysia. Dia lebih menekankan kepada benda-benda yang terlalu jauh. Benda-benda yang terlalu jauh, umpamanya tentang azab kubur, tentang azab neraka, tentang hari kiamat, tentang dajjal, tentang akhir zaman. Sebenarnya hakikat yang perlu kepada kita ialah tidak perlu kita kepada semua nak memahami secara secara mendetail semua. Yang penting ialah kita kena ada kunci, kena ada asas. Asas benar ialah bagaimana kita nak selamat. Nak selamat, kuncinya ialah mengenal Allah Ta'ala. Kita makrifat dengan Allah Ta'ala, kita memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala, itu asas. Maksudnya, jika kita faham pada sudut ini, kita lebih berat kepada amal. Kita beramal hanya semata-mata apa? Nak selamat daripada azab. Kita beramal semata-mata nak kepada pembalasan, nak kepada ganjaran. Ini dikatakan sebagai kecacatan. Ini dipanggil ilal atau dipanggil uzuzin nafsi. Cuma saya ringkas dulu kita memahami hakikat ilmu tasawuf yang sebenar. Macam mana? Maknanya inilah yang perlu saya yang perlu kita kena tekankan. Asas dalam memahami itu benar itu amat simple. Kenapa asas yang sebenar ialah sebagaimana asas yang telah dibawa oleh Nabi dan juga para sahabat. Itu merupakan ikon itu. Itu merupakan sebagai penanda aras, skill, KPI untuk selamat. Untuk kita memahami ajaran tasawuf atau foto rekod yang sebenar. Jadi apa maksud? Maksud daripada torekoh yang sebenar, tasawuf yang sebenar, bukan sebenarnya, bukan dengan jalan semata-mata memperbanyakkan ilmu. Ingat, jalan tasawuf yang sebenar bukan semata-mata jalan memperbanyakkan ilmu, dan bukan jalan memperbanyakkan amal. Tapi jalan tasawuf yang sebenar ialah buang keakuan. Buang keakuan, tinggal diri sendiri dan bersohbah dengan ahli. Ini sebagai formula asas ya. Dalam kita memahami ilmu tasawuf sebenar amat sempoinkan saja. Iaitu bukan jalan memperbanyakkan amal, bukan semata-mata jalan memperbanyakkan ilmu, tapi jalan sebenar ialah buang keakuan, tinggal diri sendiri dan bersohbah dengan ahli. Maksudnya kita kena ada hubungan dengan dengan orang-orang Tuhan, kroni-kroni Tuhan. Apa dia? Orang yang rapat dengan Allah Ta'ala. Mana dia bacakan ayat tadi, dalil tadi bahawasanya kita nak segala limpahan, nak segala fuyudur, pemberian daripada Allah Ta'ala mesti melalui jalan dia, mesti melalui apa dia? Step dia, melalui orang dia, melalui kroni dia. Jadi siapa kroni-kroni Allah Ta'ala? Kroni-kroni Allah Ta'ala ialah di kalangan Nabi-Nabi dan di kalangan Siddiqin, maksudnya orang tinggi daripada para wali-wali, dan juga daripada minal awliya, dan juga daripada wali-wali. Inilah merupakan orang-orang pilihan Allah Ta'ala, orang yang Allah Ta'ala jadikan sebagai satu bekas untuk dia menimpahkan segala rahmat pemberian daripada Allah Ta'ala. Maksudnya rahmat pemberian fudul ini tidak turun secara redit daripada Allah Ta'ala. Ada tu melalui jalan dia, melalui kroni dia. Maka amat beruntunglah orang yang berada, orang yang dapat berdamping dengan kroni-kroni Allah Ta'ala. Kita sekarang ini nak berdamping dengan Nabi-Nabi dan tidak ada. Cuma kita ada lagi jalan kedua, iaitu melalui jalan para siddiqin, para awliya, para salihin. Itu satu-satunya jalan yang masih ada pada kita untuk kita mendapat suatu cahaya, suatu limpahan kuyutok madat daripada Allah Ta'ala. Jadi benda yang teramat simple hakikat itu dalam ilmu tasawuf. Sebagaimana yang saya jelaskan secara ringkas supaya kita jangan menjadikan bahawa suatu agama jalan untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, suatu jalan yang susah, tidak susah. Suatu yang amat mudah. Maksudnya semua orang mampu, semua orang berpotensi.
tidak milik kepada lebay-lebay, kepada ahli ulama, kepada guru, kepada ilmuwan, profesor, ustaz, bukan. Nah, maksudnya sesiapa yang ada kunci dia, sesiapa yang ada jalan dia, sesiapa yang ada formula dia. Nah, sehingga dia boleh menarik perhatian, dapat menarik hati Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala bagi rahmat, kebaikan. Kenapa? Jangan kita merasakan untuk dapat sampai kepada Allah Ta'ala dengan jalan aman. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan wallahu khalaqakum wa ta'ala? Allah Ta'ala yang menjadikan kamu, apa yang kamu buat? Maksudnya segala amal ibadah kita, segala ilmu kita milik eksklusif Allah Ta'ala, milik Allah. Jadi jangan kita merasakan itu sebagai milik kita. Kita hanya sebagai pelakon, tak lebih daripada itu. Pencacai. Itu antara kita dengan Allah Ta'ala. Jangan kita merasakan ilmu itu milik kita, amal itu milik kita, sehingga kita merasakan daya untuk kita dapat sesuatu daripada Allah Ta'ala dengan ilmu dan dengan amal. Jadi ini satu bacaan yang silap. Maksudnya tak kena cara kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala dia tidak seperti apa yang kita fikir. Tapi Allah Ta'ala ini seperti apa yang dia nak kepada kita. Sebagai satu contoh, saya jelaskan sebagai ulang balik untuk kita memahami. Ini asas yang sebenar. Yang saya katakan tadi bahawa asas dalam memahami tasawuf atau tarekat yang sebenar bukan jalan memperbanyakkan amal, bukan jalan memperbanyakkan ilmu, tapi buang keakuan. Apa? Buang keakuan. Maksudnya buang diri sendiri. Maksudnya kita matikan diri kita sendiri. Barulah kita akan dapat sampai kepada Allah Ta'ala. Barulah kita akan dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebagai satu contoh, pada masa Nabi Musa alaihissalam, kita dah tahu kita cerita apa sebagai ulama. Nabi Musa diperintah untuk menguruskan seorang jenazah yang baru meninggal dunia. Nah, Nabi Allah Ta'ala bagi wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, kamu pergilah urus jenazah seorang waliku yang baru meninggal dunia. Kamu pergi mandi, kamu tunang kapan, kamu tunang salat jenazah waliku yang baru meninggal dunia di sebuah tempat itu. Maka selepas Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah Ta'ala, bergegas pergi kepada tempat yang diisyaratkan Allah Ta'ala. Maksudnya sebelum sampai ke tempat yang diisyaratkan tadi, dia bertanya kepada penduduk sekitar tentang keadaan orang ini, nama dia dan keadaan fizikal dia macam mana. Lalu masyarakat, orang kampung dia mengatakan bahawa ish, kenapa bahawa yang musuh kamu tak pergi urus mayat seorang ahli maksiat, seorang pendosa, seorang yang jahat, seorang pasik. Dan kami sebenarnya telah buang daerah dia. Kami letak dia di tempat yang tidak ada orang, tidak ada makanan. Kami telah rantai dia di satu tempat, sehingga dia untuk itu sebagai untuk menyiksa dia supaya dia mati dalam keadaan macam itu. Jadi orang jahat kamu tak perlu uruh wahai Musa. Jadi Nabi Musa jadi confused. Kenapa? Karena dari isyarat tadi dia diisyaratkan pergi menguruskan seorang wali. Tapi masyarakat di kampung itu bersaksi bahawa orang ini orang jahat, orang pasti. Jadi dia confused, bertanya balik dengan Allah, betul atau tidak? Allah Ta'ala kata, betul wahai Musa. Segala aduan dan segala tuhmahan, tuduhan daripada orang kampung kepada pemuda tersebut, betul. Tapi Aku telah mengampuni dia. Dan bukan setakat aku mengampuni dia, aku mengangkat dia, bagi nilai tambah lagi, upgrade lagi menjadi wali. Kenapa? Kerana sebelum dia meninggal dunia, dia minta kepada aku tiga perkara. Yang mana bagi aku, sesiapa yang minta kepada aku dengan tiga perkara ini, maka bagi aku tak boleh halang. Macam mana sekalipun aku akan ampun dia. Kalau dia minta aku, dia memberat dengan tiga perkara. Jadi Nabi Musa kata, apakah tiga perkara itu ya Allah? Dia kata yang pertama, sebelum daripada dia meninggal dunia, dia declare diri dia, dia mengakui, dia mengiktiraf diri dia. Yang pertama dia kata, dia mengiktiraf dosa yang dia buat. Maksudnya dia berkata, ya Allah ya Tuhan, engkau mengetahui bahawa saya punya orang betul-betul jahat, ahli maksiat, tapi dosa, dan dosa pun ini terlalu banyak.
Tapi walaupun itu, walaupun aku melakukan, yang menyebabkan aku melakukan dosa ini tiga perkara saja. Maksudnya jika tidak tiga perkara ini, aku tidak terjebak melakukan dosa. Apa tiga perkara? Yang pertama, iblis. Yang iblis yang menghasut, yang menggoda. Dan yang kedua, nafsu, hawa nafsu yang yuri, yang menyuruh aku buat perbuatan dosa. Dan yang ketiga, kawan-kawan yang jahat yang sentiasa mengajak aku ini minum arwah, berjudi dan sebagainya. Tiga pertama. Dan aku mengaku aku ini betul-betul orang yang berdosa, tapi aku buat dosa kerana tiga pertama. Maksud apa? Dia memperaku hakikat apa? Kejahatan diri. Maksudnya segala kelemahan yang ada pada diri dia. Maksudnya dia berakui, maksudnya tidak ada kesombongan. Maksudnya memang dia berakui, aku menutup dosa ya Allah. Ha, ini yang antara nak. Maksudnya kita iktiraf diri kita, ada rasa keinsafan. Dan yang kedua, sebelum dia meninggal dunia itu, dia kasih kepada orang yang soleh. Dia kasih kepada orang yang soleh. Tinggal dia berkata, ya Allah, engkau lebih mengetahui bahasanya aku betul-betul orang yang jahat. Dan tempat aku ialah di tempat-tempat yang dalam, tempat-tempat maksiat, bersama dengan orang pasti. Tapi yakinlah ya Allah, percayalah ya Allah, bahawa aku jikalau diberi option dan diberi pilihan untuk berada dengan majlis orang soleh, dengan majlis lalai lawa bersama orang pasti, aku lebih suka kepada bersama dengan orang yang soleh di kalangan ulama-ulama Rabbani, di kalangan para wali-wali, daripada berada dalam majlis-majlis lain. Walaupun aku sendiri ni orang yang pasti, tapi aku benci kepada kawan-kawan aku yang pasti. Rakan-rakan karaoke aku, rakan-rakan disco aku sangat benci. Aku lebih suka kepada orang yang soleh. Walaupun aku sendiri ni kaki karaoke, aku sendiri ni kaki minum, aku lebih suka kepada orang yang soleh. Ini sikap, ini akhlak, ini adab. Maksudnya ada lagi terdetik keimanan dalam dalam hati dia. Maksudnya suka kepada orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh. Itu asasnya kedua. Ini benar yang besar-besar aku. Kita ke orang, kenapa kau hubungan dengan orang baik, orang soleh ini ada kekuatan, ada ruh. Dan yang ketiga, dia minta rahmat. Maksudnya di saat-saat dia dengan ini minta rahmat. Maksudnya apa? Dia kata, ya Allah, jika aku minta syurga daripada akan menyebabkan apa? Kemuliaanmu akan tercabar, menyebabkan darjatmu akan jatuh. Aku tak nak minta syurga daripada mu. Jika aku minta syurga ni, aku selamat daripada api neraka, akan menyebabkan kamu ni rasa tercabar, menjatuhkan martabat dan ketinggianmu ya Allah. Tapi jika kamu tidak mengampuni, siapakah yang akan mengampuni pula dia? Jika kamu tidak mengasihi aku, siapakah yang akan mengasihi aku? Siapakah yang akan memberi rahmat kepada aku? Dan jika engkau mengampuni dosaku, maka ini akan menyebabkan seluruh kekasihmu daripada nabi-nabi, para wali-wali akan turut bergembira. Dan akan kecewalah iblis, syaitan dan sebagainya. Itu dia sesuai ayat dengan Allah Ta'ala. Di mana-mana penyangka dia mengambil perhatian daripada Allah Ta'ala. Maksud dan jika engkau tidak mengampuni dosaku, maka akan menyebabkan seluruh kekasih-kekasihmu daripada nabi-nabi dan juga wali-wali akan rasa kecewa, akan rasa sedih, dan akan gembira musuh iaitu iblis dan syaitan. Maka inilah tiga rintihan. Jadi dengan sebab ini aku mengampuni dosa dia. Dan bukan aku setakat aku mengampuni dosa dia, aku upgrade dia menjadi wali. Dan aku nak memuliakan dia lagi, aku perintah mu sendiri untuk urus jenazah dia. Mu sebagai seorang nabi, seorang yang mulia di abad ini, untuk menguruskan jenazah dia. Maksudnya bukan jalan-jalan orang. Bukan jalan-jalan orang. Maksudnya sehingga aku perintah mu untuk urus jenazah. Kita dah pun dapat kemuliaan. Jadi apa? Hakikat awal tadi ini telah mencapai hakikat tasawuf ini. Kerana dia ada adab dengan Allah Ta'ala. Pandai dia mencuri perhatian Allah Ta'ala. Pandai dia bersikap mengambil posisi dia. Kerana ini sebenarnya Allah Ta'ala
Allah Ta'ala nak daripada kita, kita mengakui hakikat kekurangan, hakikat kejahatan, hakikat ketidaksempurnaan diri. Jadi hakikat yang mengaku hakikat ketidaksempurnaan, maka itulah sebagai seorang itu. Ini sebenarnya yang Allah Ta'ala sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pengertian dalam mutasawwif sebenar, iaitu bukan jarak memperbanyakkan amal. Tapi kalau begitu kita disuruh memperbanyakkan amal, kena beramal, jangan tak beramal, jangan silap faham tuan-tuan. Dan bukan jalan memperbanyakkan ilmu, tapi bukan maksud kita tak boleh memperbanyakkan, kena memperbanyakkan ilmu, kena belajar kita itu, kita ini, ilmu itu, ilmu ini. Tapi yang penting di sebalik amal, di sebalik ilmu, buang keakuan. Maksudnya tingkah diri sendiri, maksudnya jangan kita berpegang dengan ilmu ataupun dengan amal. Kerana itu dianggap sebagai suatu dakwaan. Itu dianggap sebagai suatu kelayakan. Dakwaan ini yang Allah Ta'ala tak suka. Dakwaan ini ni maka Allah Ta'ala tak suka. Karena dakwaan itu menunjukkan dia ada kelayakan. Apabila dia ada kelayakan, itu akan membuang dia daripada hadrah kehambaan. Ingat kelasan. Maksud Ibn Hajar Al-Asqalani halus asal ilmu tasawuf sebenarnya dipanggil tariqatul qaum. Tariqat sebagaimana tariqat para sahabat Nabi, ini jalan. Kenapa? Jika ada dakwaan itu tanda ada kelayakan. Seperti siapa? Seperti iblis. Maksud inilah yang saya nak memahami asas inilah sebenarnya. Jadi kita dapat paham masa ini, hakikat kehidupan kita tidak ada apa-apa sebenarnya. Dalam keadaan kita kekurangan amal ibadat kita, kekurangan ilmu kita terbanyak, kita tak rasa apa-apa, tak rasa lemas, kita tak rasa susah. Karena ini kunci. Maksudnya apa guna amal yang banyak, apa guna ilmu yang banyak jika kita bersikap seperti iblis. Kerana iblis dahulu. Ini saya ceritakan dulu. Maksudnya inilah maksudnya pusingan kita, perbahasa kita ini supaya kita dapat paham. Iblis yang saya ceritakan dulu, dia bukan orang yang jahat. Sebelum Allah Ta'ala ciptakan ada, dia merupakan makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia. Dia telah beramal ibadat selama 220,000 tahun. Bukan 10 tahun, bukan 5 tahun seperti kita. 220,000 tahun tuan-tuan, muka jangka masa yang ringkas, yang singkat. Dan dia merupakan ketua ulama sedunia pada waktu ulama sedunia menjadi pakar rujuk kepada para-para malaikat. Dan nama dia bukan iblis, nama dia Azazil. Maksudnya setara dengan nama Mikail, Israfil, dia Azazil. Masih orang dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi itu semua apa? Itu semua tipuan. Tengok tu, ilmu yang banyak, amal yang banyak, tapi dia tertipu. Bila itu, hakikatnya dia pun tidak tahu dia tertipu. Itu katakan yang banyak. Dia pun tidak ada syok sendiri dengan amal yang banyak. Dia dalam keadaan syok sendiri maksudnya. Dia panggil ujub. Ujub maksudnya ujub, rasa kagum dengan diri sendiri. Dia tertipu. Cuma tembelan dia terdedah bila dia Abdul Allah Ta'ala ciptakan Adam. Inilah sangat-sangat kancuran. Abdul Allah Ta'ala ciptakan Adam, apa? Diperintah semua malaikat-malaikat masuk di iblis sujud kepada Adam. Maka apa kata dia? Abdul minta buat itu pun dari malaikat sujud, maka dia tak nak sujud kepada Adam. Dia pun kata sujud saja tapi banyak songi. Apa dia kata? Anak saya berminum. Ini keakuan. Maksudnya sifat anania, sifat keakuan, ana mengaku aku lebih baik. Dengan sebab tiga kelemahan ini saja, dengan sebab ana khairun minhu, tiga kelemahan tidak banyak. Memangkan Allah Ta'ala murka sampai kerajaan Allah Ta'ala tanda. Maksudnya Allah Ta'ala tidak lihat pada amal yang banyak, ilmu yang banyak ia ada pada diri. Kalau kita kira Allah Ta'ala mengaku kejam lah, tak ada timbang rasa. Kalau kita ambil lah sikit-sikit,
sebagai mengenai jasa khidmat bakti Iblis selama ini di waktu 20 tahun Allah Ta'ala. Kalau pergi yang kita, ha? Janganlah anak sepuluh macam ni, bangkit dah sikit-sikit. Tapi tidak bagi Allah, no, no. Kenapa? Dia tidak ada adab dengan Allah Ta'ala. Dia tidak ada akhlak dengan Allah Ta'ala. Menurut Allah Ta'ala tidak lihat, terpandang langsung amal ibadat imannya dan ilmu banyak yang daripada dia. Kenapa? Segala perbuatan, segala ilmu menjadi mirip untuk Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala lihat pun nak lihat pada stand, pada kedudukan. Sebab itulah tarekat sebenarnya bukan perjalanan, bukan irama badan. Perjalanan tarekat yang sebenarnya bukan dengan jalan jalan riyadhah, bukan dengan jalan mujahadah, bukan dengan jalan amal, bukan dengan jalan ilmu, tapi dengan jalan hati. Dan dengan perjalanan hati itu sahaja. Itu dikatakan sebagai tarekat yang sebenarnya. Maka inilah yang ada pada para sahabat. Mana para sahabat itu ialah mereka berbetul pada suatu perjalanan hati. Seperti yang saya jelaskan bahawa para sahabat seperti kita, dia makan, minum, pergi berak, berniaga, bertani, tidur, dan menguruskan kehidupan manusia. Ada yang melakukan dosa dan maksiat, ada yang malah beramal ibadah, ada yang tidak bertahajud, ada yang tidak berpuasa, ada yang itu, ada yang ini. Tapi sebalik kekurangan kelima mereka, mereka tetap mulia tinggi martabat di sisi Allah Ta'ala yang bandingkan dengan kita. Berarti mereka ada kunci. Kuncinya mereka buang keakuan. Mereka hanya semata-mata hidup di waktu Tuhan nak apa dengan Nabi semata-mata. Mereka hilang diri sendiri. Maksudnya mereka lebih mengutamakan Nabi dalam kehidupan mereka. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Apa maksud? Mereka hilang diri sendiri. Apabila berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah kata Sidi Abdul Aziz Jabbar, la yanala al-'abda ma'rifatullah hatta ayarifa sayyidul wujud. Maksudnya seseorang itu tidak akan mendapat makrifat dengan Allah Ta'ala. Tidak dapat dekat dengan Allah Ta'ala. Kecuali selepas seseorang itu makrifat dengan sayyidul wujud, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang telah dirintis, yang telah diambil sepenuhnya oleh para sahabat. Mereka makrifat, mereka pana diri mereka dengan Rasulullah. Menyebabkan mereka dapat sampai dengan secara anugerah, secara fadul ilahi, secara kurniaan. Maksudnya kedekatan mereka, ketinggian martabat mereka di sisi Allah. Sebab itulah martabat para sahabat ia selepas daripada martabat Nabi. Maksudnya selepas Nabi kita, Nabi-Nabi, para sahabat. Kemuliaan mereka, martabat dari segi harapan. Kenapa? Mereka buang diri sendiri. Maka itulah yang paling penting dalam hidup kita. Maksudnya kita walaupun tidak bersama dengan terdapat nak pana diri kita dengan Nabi Sallam, apa? Kita masih ada lagi jalan peluang yang kita pana diri kita dengan guru kita, dengan murabbi kita yang terdiri daripada kalangan wali-wali, para awliya, para sedih. Patutlah pentingnya kita kenal hubungan dengan orang yang semacam ini. Sebab mereka lah sebagai jalan, sebagai pengganti Nabi, sebagai para sahabat Nabi. Kita ada lagi wali-wali, para sedih, para awliya. Maksud itu sebagai satu jalan yang amat mudah sempurna. Sebagaimana lagi yang dikatakan sebagai jalan untuk kita dapat sampai kepada Ta'ala dengan cara yang amat mudah sekali, semua orang mampu. Sebab mana satu cerita lagi. Seorang dari kalangan Bani Israel, dia ni berpuasa 11 tahun dan tidak ada orang tahu puasa dia. Dia sembunyi amal ibadatnya, puasa daripada pengetahuan orang. Nak cerita, dia ni berusaha untuk mencapai keikhlasan. Orang tak tahu. Suatu masa Iblis nak uji dia. Jadi Iblis menyamar sebagai seorang tua, pergi minta bantuan sebagai seorang tua yang berpuasa. Pergi ketuk pintu, minta makanan kerana lapar. Mengatakan bahawa dengan keadaan seolah dengan cara kasar, pergi ketuk pintu. Tua rumah, kamu pun sedia makanan untuk aku.
Sebab aku ni hebat, aku ni berpuasa 3 hari. Hanya berpuasa, minum air sekadar tu, aku tak pun makanan. Ya, dengan sebab ni kamu kena muliakan aku. Sebab aku ni orang yang hebat berpuasa 3 hari. Ha, tak makan, tak minum. Apa kata dia? Tuan rumah tadi, dia berpuasa datang. Hei, ini kamu. Baru puasa 3 hari, tak pernah dengar tu. Aku sudah tahu puasa tidak macam ini. Dia orang lain, aku tak tahu aku puasa. Aku tak pernah dengar tu. Kamu 3 hari, tak pernah dengar tu. Lalu apa? Dia boleh bertepuk tangan. Dia kata, ini sebenarnya aku nak ungkapan kamu yang mengatakan, kamu mengatakan, ini. Itu harga apa? Kamu berpegang dengan amal. Kamu ria, kamu tak kepuh dengan amal. Jadi seolah-olah selama 11 tahun dia berpuasa itu, apa? Tidak ikhlas lillahi ta'ala. Dia rupa-rupanya, dia al-timadu ala amal. Dia nak merasa hebat, merasa megah dengan amal. Walaupun dia berusaha dan nak sembunyi, tapi itulah kata sebenarnya. Kalau nak cerita, peranglah sebenarnya, hati sebenarnya. Rupanya dia tidak ikhlas berpuasa selama ini. Dia nak sesuatu. Cemain apa itu apa? Dia nak kemuliaan. Dia merasakan dia lebih hebat daripada orang lain. Akhirnya apa? Puasa ada 11 tahun. Tidak ada nilai di 11 tahun. Kalau kita fikir ngantuk kita, macam mana di 11 tahun macam ambil kira rezeki Allah. Kita puasa 10 sekali, 10 setahun sekarang hebat dah. Dapat puasa 10 masuk satu Syawal, kembang ibu rumah, aku dapat berpuasa 30 hari non-stop. Itu rasa hebat kita. Tapi orang ni 11 tahun, setiap hari, tidak sepuluh dalam setahun. Tapi boleh ditolak di sisi Allah Tanah Amat. Kenapa? Tidak ada adab, tidak ada akhlak. Sebab itulah kita yang penting. Apa dalam kehidupan ini? Maksudnya secara mudah, 3 perkara yang perlu kita buat. Maksudnya, dikatakan al-iktimadu ala al-aman, syirik. Kita berpegang kepada amal itu syirik. Tapi watarkul amal zindik. Jikalau kita meninggalkan amal, tak beramal jadi zindik. Maksudnya hanya semata-mata nak mengharapkan pengampunan daripada Allah Ta'ala. Nak mengharapkan syukur daripada Allah Ta'ala. Puasa tidak, solat tidak, haji tidak, belajar tidak. Ini zindik terkeluar daripada agama. Terkeluar daripada agama maksudnya. Tidak agama yang sebenarnya. Oh ini sesat. Dia hanya semata-mata nak mengharap rahmat daripada Allah Ta'ala. Tapi dia tidak beramal. Dia tidak nak belajar. Tidak salat, tidak puasa dan sebagainya. Jadi, bagaimana nak cari jalan selamat? Nak cari jalan selamat, perkemaskan amal. Buat amal. Belajar banyak-banyak. Amal banyak-banyak. Tapi, kena malu daripada amal. Ini yang susah. Malu daripada amal. Ini tasawuf yang sebenar, simple. Tapi nak malu daripada amal guna yang keramat susah. Nak malu daripada amal. Kenapa? Biasanya kita dengan amal kita, dengan ilmu kita, kita rasa apa? Kita rasa tak kebur, kita rasa hebat. Ini nak buang rasa malu daripada amal satu guna yang masukkan. Umpamanya apa? Jikalau kita ni selalu bahan tahajud yang tidak mana. Kita nak dikoyak surah Al-Aziz ni selalu hadir solat berjumaat lima waktu. Bertahan, solat sunat duha lagi, bersedekah lagi. Baca Al-Quran 1 juzuk setiap hari. Apa dah ganti kita? Tak usah syarikat sekitar di Korea Al-Aziz ni yang sehebat. Tak jumpa aku seorang. Itu penyakit. Nak buat benda ni, ceramah sukan. Nak buat keakuan. Nak buat keakuan. Jadi maksud apa? Orang yang amat banyak macam sekali pun tidak ada nilai sebentar. Sampai hitam dari sebagainya sujud. Tidak ada nilai. Baik orang yang amat sempoi saya saja. Yang amat yang sempoi tapi itulah nilai ta'ala. Semata-mata kerana Allah Ta'ala. Tidak kerana untuk tidak untuk kehebatan diri sendiri. Tidak ada matlamat, tidak ada tujuan dengan Allah Ta'ala. Hanya semata-mata nak memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Ini penting. Bagaimana Nabi pun ditanya oleh para sahabat, ayu amal afdal, ya Rasulullah, manakah amal yang paling afdal untuk kami buat? Nabi kata, al-ilmu billah, yaitu kamu mengenal Allah Ta'ala, kamu makrifat dengan Allah Ta'ala.
Kemudian sahabat lain bertanya, ya Rasulullah, ayyuna amal tuzan? Manakah amal yang paling banyak pahala? Maksudnya buat amal paling banyak Allah Ta'ala bagi pahala. Nabi kata al-ilmu billah. Maksudnya dengan jawapan yang sama. Jadi sahabat jadi confused. Ya Rasulullah, kami bertanya manakah amal yang afdal? Kamu jawab al-ilmu billah. Kami bertanya manakah amal yang paling banyak memberi pahala? Kamu jawab al-ilmu billah. Jadi tidak ada jawapan lain. Masih cobaan. Ini bukan cobaan, ini betul-betul. Maksudnya tidak ada jawapan lain. Ya jawab memang al-ilmu billah. Maka Rasulullah kata, wahai bulan, sesungguhnya sedikit amal, sedikit amal tapi dibuat dalam keadaan mengenal Allah Ta'ala, dalam keadaan makrifat dengan Allah Ta'ala. Yang maksudnya makrifat ni kita mengenali diri kita, kita memperhambakan diri kita kepada Allah Ta'ala. Itu yang dekat makrifat Allah. Apa buat tak buat itu? Maksudnya sedikit amal tapi dalam keadaan ada ilmu billah khairu min kathiril amal ma'al jahli billah. Ini asalnya. Maksudnya sedikit amal tapi buat dalam keadaan mengenal Allah Ta'ala lebih baik daripada banyak amal tapi buat tak tahu apa hal. Buat dalam keadaan jahil dengan Allah Ta'ala. Nah ini asal. Buat tak tahu apa. Maksudnya dalam keadaan jahil mengharapkan habuan, mengharapkan ganjaran. Ini dikatakan jahil dengan Allah Ta'ala. Maksudnya tidak tahu, tidak tahu sifat Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala sebenarnya. Membuat dalam keadaan jahil dengan Allah Ta'ala. Nah, ini paling penting. Seperti mana saya kata tadi, orang berpuasa 10 tahun dia buat amal 10 tahun tak yakin dengan Allah Ta'ala, tidak mengenal Allah Ta'ala, tidak ikhlas dengan Allah Ta'ala, maksudnya nothing di sini Allah Ta'ala, tidak ada guna sikit. Berbanding tadi orang yang ahli maksiat tadi, walaupun dia dalam keadaan buat maksiat pun Allah Ta'ala, tapi hakikatnya apa, dia Allah itu mungkin masih dia saat akhir itu, maksudnya dia declare diri. Dia merendah, betul-betul dia merendahkan diri dia dengan Allah Ta'ala. Memperakui hakikat kejahatnya diri dia. Itulah hakikat kehamba. Maka itulah yang katakan sebagai istighfar itu merupakan satu amal yang baik. Karena tiba istighfar itu apa? Isbat istighfar itu dia ada rahsia ataupun nilai tinggi. Apa nilai tinggi? Nilai kehambaan. Jadi kita dikelihatan kita lah orang saja. Mana apa astagfirullah? Ya Allah, aku minta ampun dengan kamu ya Allah. Jadi daripada minta ampun itu, kita mengaku bahwa kita berdosa. Kita berdosa daripada hakikat kita minta ampun. Bahkan Nabi, dia ni seorang yang maksum. Tapi hakikatnya dia setiap 70 kali dalam satu hari istighfar kepada Allah Ta'ala. Karena di sebalik istighfar itu ada suatu rahsia, ada suatu yang halus. Yaitu kita diklaim berakui diri kita berdosa. Ya sebenarnya ini ya Allah Ta'ala. Dan ini nanti ada pada Adam. Yang saya ceritakan Adam, Allah Ta'ala jadikan tak sampai satu hari. Tak sampai satu hari Allah Ta'ala jadikan Adam. Tapi telah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maksudnya tidak ada amal lagi kepada Allah Ta'ala. Tapi dia bermula dengan maksiat kepada Allah Ta'ala. Kan setengah hari amal ibadah pun buat. Tapi bukan amal ibadah. Dosa ya dia. Tapi di sebalik dosa itu apa? Dia rasa besar. Dia rasa berdosa dengan dia berkata Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini stand, ini sikap ada. Maksudnya di sebalik dia melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, dia bertaubat. Ada perasaan, ada keinginan untuk bertaubat daripada dosa itu. Iblis selama-lamanya dia tidak nak bertaubat. Dia tidak nak istighfar, tapi tak apa pun Allah Ta'ala. Walaupun sebenarnya amal ibadat banyak, ilmu banyak daripada dirinya, maka tidak ada guna. Ini sebenarnya sebagai skill, sebagai penanda arah sebenarnya. Formula kita dengan Allah Ta'ala tidak seperti mana ya. Tapi sebab Allah Ta'ala nak dari diri kita ni ahsanu amal, sebab baik amal. Bukan aksaru amal, bukan sebanyak-banyak amal, tapi sebaik-baik amal. Inilah asal untuk kita memahami tasawuf yang sebenar. Karena tasawuf sebenar mudah sangat diakses. Semua orang mampu, semua orang berkelayakan,
semua orang berpotensi. Karena inilah merupakan matlamat sebenar dari kehidupan kita ialah untuk kita mencapai makrifatullah. Karena makrifatullah merupakan tujuan yang Allah Taala ciptakan setiap makhluk di atas bumi. Jadi saya jelas sebagai perbincangan pada hari ini mengenai pelajaran sama. Saya pada awal sekian ada problem di surah saya. Masalah 745 ada di insyaAllah mudah-mudahan kepada bersama pada hari ini pada dapat satu kejadian. Wallahu ta'ala ala bisawab isi Fatiha'atuhan insyaAllah. Ia akan aku, ia akan setahun ini إلى صراطك المستقيم على